Hari ini saya mahu berbincang tentang satu perkara yang sudah sangat lama menyebabkan saya rasa risau, iaitu banyaknya produk yang menjanjikan kesan yang cepat di luar sana. Ada yang menjanjikan putih dalam masa 3 hari, ada yang menjanjikan gebu, kulit tak ada liang pori-pori, tertutup liang pori-pori dalam masa 7 hari, 5 hari, boleh jadi kulit tu sangat halus. Dan bagi saya ini adalah perkara ataupun janji-janji yang boleh jadi tidak benar. Dan menjadikan saya lebih runsing adalah sambutan yang sangat-sangat luar biasa di kalangan wanita terutamanya terhadap produk-produk begini. So hari ini saya rasa bertanggungjawab untuk memberikan pesanan yang saya harap dapat membuka mata wanita-wanita yang mungkin telah membeli, telah memakai, sedang memakai ataupun sedang mempertimbangkan untuk menggunakan produk sebegini. Kita sebagai wanita yang tidak boleh lari ataupun menjadi fitrah kita ya, menggunakan produk-produk kecantikan ini sudah pastinya mahukan kulit yang cantik, menawan, sihat dan seumpamanya. Tapi pada masa yang sama, ingin saya pesan bahawa jika anda, ya, cik puan di luar sana terjumpa produk dengan janji-janji kesan yang sangat cepat ni, cik puan perlu sangat berhati-hati dan lebih baik adalah untuk mengelakkannya. Kerana semakin cepat janji satu produk itu, semakin berbahaya produk tersebut. Saya boleh katakan ianya berkemungkinan besar mempunyai banyak bahan yang tidak sebenarnya sesuai untuk dipakai oleh kulit. Kerana kulit ni ada sifat semula jadinya. Dan lagi yang lebih membimbangkan juga, banyak produk-produk begini yang mana kita tidak tahu bagaimana ianya dihasilkan. We have no idea at all how the product is being produced. Ya, kita tak tahu di mana dia dibuat, apa yang dicampurkan di dalamnya. Kerana banyak juga produk yang saya jumpa, terutama produk tempatan, yang mana tidak menyenaraikan bahan-bahan di dalamnya. Tak seperti produk yang saya selalu beli, terutamanya daripada drugstore like Guardian or Watson kan, yang mana kalau kita beli produk, we will definitely see the ingredients. So those are very worrying, sangat merisaukan. Kenapa perlu disorok? Kalau penjual-penjual atau penghasil produk begini really genuine, they will let you know what is inside the product. They will let you know how they made it, macam mana produk itu dihasilkan. Bukanlah dengan cara sehingga menyebabkan bisnes dia terganggu ataupun mungkin mereka ada pesaing kan, yang mungkin pesaing dia akan tengok. Tidak. Tapi atas dasar mereka memprihatin ataupun mereka mengambil berat terhadap produk mereka dan juga terhadap pengguna produk mereka. So be careful of using produk yang mana ada janji yang sangat-sangat cepat dan yang keduanya tidak diketahui ataupun tidak diberitahu apakah bahan-bahan di dalamnya. Have you seen such product? Pernahkah Cik Puan menjumpai produk-produk begini? Jika ada, kongsikan di ruang komen. Beware and jauhkan diri daripada produk-produk begini. Okay?